Sosial media saat ini berkembang begitu cepat. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mengikuti arusnya. Untuk itu, digital learning, salah satunya dengan menggunakan sosial media berbasis Facebook atau Instagram, itu memungkinkan proses pembelajaran itu terjadi. Saya yakin dan saya percaya, Indonesia Digital Learning adalah program yang baik untuk mencapai cita-cita mulia itu.